Wah, itu dia persembahan hebat bersinar-sinar studio wanita hari ini bersama dengan nama The Music Wanita. Saya rasa kumpulan wanita yang menjadi inspirasi juga kepada anak-anak muda kerana mereka adalah salah seorang grand final untuk salah satu pertandingan yang cukup hebat di Asia. Asia's Got Talent. Tapi saya dengar awak pun mengundi untuk mereka kan? Saya undi tau lah itu. Saya nak jumpa orang, saya nak cakap. Kurang. Awak redeem ke apa? Tak. Okey, dan hari ini sebenarnya kita nak kongsikan cerita tentang wanita-wanita hebat yang menjadi inspirasi dan juga aspirasi kepada golongan wanita supaya kita bangkit, tidak menjadikan bahawa kekurangan ataupun gender kita ini sebagai satu penghalang untuk kita terus bangun dan berjaya seiring dengan golongan lelaki. Okay, jadi sejujurnya hari ini saya berada di sini sebenarnya saya rasa macam kecil je. Walaupun saya besar, tapi saya dikelilingi oleh wanita-wanita yang hebat sebenarnya yang mungkin ada kejayaan mereka yang tidak mampu tercapai oleh seorang lelaki. Tapi mampu dijadikan inspirasi juga. Okey, sebelum kita nak kenalkan tetamu kita, apa kata anda saksikan laporan ringkas ini, silakan. Pembabitan wanita dalam kerjaya yang satu ketika dahulu dimonopoli kaum lelaki kini semakin berkembang. Berani menyahut cabaran dan risiko antara kriteria yang ada pada wanita dewasa ini. Mungkin janggal untuk didengar wanita menjadi mekanik kereta. Tetapi hakikatnya itulah bidang yang diceburi Sazaimah Sayun sejak 29 tahun yang lalu. Kini berjaya menjadi pengurus kepada bengkel kereta miliknya sendiri. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Biarpun berkerusi roda dan lumpuh separuh badan, tetapi ia tidak menjadi penghalang kepada Sumayyah Ghazali untuk menjadi penghantar makanan di Kota Singa. Pasti ada onak dan duri di sebalik kejayaan usahawan berjaya seperti Nur Nilofa. Sama seperti kisah Adelia Suraya Mahyudin, memikul tanggungjawab sebagai jurutera helikopter wanita sudah tentu mencabar. Norisah Baharum pula menjadikan cabaran ini sebagai semangat baginya untuk terus mara ke hadapan meskipun serba kekurangan. Apakah rahsia kejayaan di sebalik semangat dan ketabahan wanita hebat ini? Wah, kita berikan tepukan untuk tiga orang tetamu hebat kita yang sudi datang hari ini. Terima kasih. Nilofa. Cik Nilofa. Dia nak menyakat je kan? Adelia Suraya Mahyudin, apa khabar? Di ujung sana, Norisah Baharum. Terima kasih bersama dengan kita pada hari ini. Kita dah lihat laporan tadi, paparan yang cukup hebat tentang ketiga-tiga tetamu kita pada hari ini. Okey. Mungkin Nilofa boleh terus kongsikan kepada penonton. Ramai orang kenal nama Nur Nilofa itu sendiri, Nilofa. Tapi mungkin cabaran, onak, ranjau yang terpaksa ditempuhi sebelum sampai ke peringkat ini tu, ramai yang tak tahu Nilofa. Tapi rasanya ramai juga tahu sebab banyak juga yang saya dah kongsikan. Cuma kadang-kadang saya rasa tekanan ataupun cabaran yang saya dapat untuk umur saya itu kadang-kadang a bit overwhelming. Tapi kita yang penting kena kuat sini. Kalau kita macam cepat putus semangat ataupun cepat nak cari jalan senang, then you never get there. Sebab tu Lofa boleh sampai ke peringkat antarabangsa di usia bawah 30 tahun ya. Banyak lagi ni kejayaan boleh dikecapi ni. Okey, untuk Adelia sendiri, saya rasa mungkin kalau Adelia dah melihat kerjaya anda ni seorang wanita, kerjaya yang memang saya rasa lelaki pun mencemburui juga kerjaya ni. Ramai nak bawa helikopter dia sebenarnya, nak menerbang sebuah helikopter. Bagaimana boleh memilih kerjaya ini dan bagaimana bekerja di kalangan mereka, di kalangan lelaki ni? Okey, pada mulanya sebenarnya saya ni seorang yang suka dengan aktiviti lasak. So saya tahu memang kalau nak duduk depan komputer buat kerja in like within the cubicle memang takkan boleh. So alhamdulillah Allah bagi jalan tengok untuk saya boleh cuba aviation. Masa itu banyak juga, banyak diorang buat convention kat convention center, buat opening for flying school and what not. So adalah exposure kat situ. Masa itu tak tahu lagi boleh untuk civilian. Selalu ingat dalam orang Air Force je, TUDM and everything. So alhamdulillah masa itu baru buka mata tengok, oh ada juga chance untuk anak-anak muda yang tak ada background Air Force to enter into helikopter flying. Khususnya wanita Betul, khususnya wanita. Terbuka untuk wanita juga. Juru terbang helikopter offshore offshore. Banyak risikonya. Itu kita nak kongsi sebentar lagi. Tapi kalau kita lihat pengalaman Puan Norisah Baharum ini yang sebelum ini merupakan seorang pemain tenis OKU kebangsaan, pernah mendapat anugerah pekerja cemerlang kategori OKU pada tahun 2004 dan anugerah pekerja tokoh pekerja negara pada tahun 2014. Apa rahsianya? Saya tak sangka saya boleh sampai ke tahap ni kerana saya dulu normal and then kemudian saya berkerusi roda.
saya cuba bangkit dan sejarah hitam tu membuatkan saya kena bangkit dan saya kena belajar daripada kelemahan saya dan saya kena bangkit daripada kelemahan saya tu. So jadinya saya nak buktikan pada masyarakat, okay you boleh berjaya, dan saya akan buktikan kepada majikan saya, saya boleh buat apa saja untuk tugasan yang diberikan. Okay, mungkin adakah menjadi seorang wanita tu juga satu cabaran dalam keadaan sebegini? Menjadi wanita memang satu cabaran kerana masa saya nak keluar daripada rumah tu, saya dihalang oleh keluarga memandangkan saya wanita. Mungkin saya okay you. Keluarga risau, kita wanita dan kita nak duduk di Kuala Lumpur seorang-seorang kan. Dan saya berdikari, insyaAllah saya berdikari seorang-seorang. So dengan skateboard saya, saya pernah dengan skateboard pergi kerja dulu, dengan sambung belajar pun pakai skateboard. So dengan keadaan susah saya tu, saya cuba jangan pandang orang pandang saya macam mana orang hina saya ke. Saya jangan fikir benda tu. Saya fikir ke mana saya nak pergi. Apa tujuan hidup saya. So yang paling penting, saya cakap diri saya, saya buat ni untuk buktikan pada mak bapak saya yang saya ni boleh berjaya dan saya boleh banggakan dia. Supaya dia tidak menyesal untuk apa tu melahirkan saya. Tiba-tiba jadi okey. Alhamdulillah, dah terbukti kejayaannya sekarang. Tapi Lofa mungkin berbeza juga dengan tetamu kita yang ada pada hari ini. Lofa bila bekerja dengan jenama-jenama terkenal antarabangsa, Lofa adalah seorang pekerja. Tetapi di sini juga Lofa merupakan seorang majikan. Ada dua tanggungjawab yang dibawa tu. Apa orang kata formula yang dipegang oleh Lofa sendiri? Saya selalu ingat saya punya function more than just actress atau businesswoman. Saya sendiri adalah satu brand. Brand di mana kalau satu langkah salah saya buat, akan jeopardize not just me, but also my business, commitment dengan endorsement brand-brand lain dan juga nak career saya dalam industri seni. So that's why tanggungjawab bila orang, that's why saya kalau nak buat something, saya kena fikir mungkin 10 kali extra daripada orang lain yang biasa. Karakter Lofa sebagai majikan pula sebenarnya karakter Lofa sebagai majikan? Saya mula ada orang kerja daripada umur saya mungkin 20 tahun. Jadi as some budak yang 20 tahun dah ada pekerja dikeriling kan. Jadi kita nak tak nak, kita kena jadi firm, kita kena organize, kena disiplin. Sebab kita kena tunjuk dia, how do I work? Then only he will follow. Kalau kita tak bagi instruction, kita sendiri ke laut, memang tak jadi. That's why saya memang, I think my staff akan cakap saya seorang yang garang dan strict dan tak boleh nak, boleh berbincang, boleh kompromis, boleh terima idea. Tapi, rule tu tak rule. Bukan garang, tegas mungkin. Bila-bila saya tengok Rufa ni, saya tengok dia kata actress. Saya dulu sebenarnya pernah buat kapal terbang. Saya pilot kafe. Kita nak tanya juga kan. Kadang-kadang ada orang kata bila jadi seorang wanita di kalangan lelaki, kadang-kadang dia ada kelebihan, dia mungkin ada fast lane ataupun mungkin ada cabaran. Cabarannya dan wanita juga di kalangan lelaki. Kalau ada yang nak jadi seperti anda, apa nasihat untuk mereka bagi wanita ni, anak-anak muda ni? Okey, pertama kalinya memang wanita ni selalu dikaitkan dengan kecantikan. So semua orang ingat macam okey, dia perempuan, bolehlah dia buat benda tu. Bapak dia ada duit, bolehlah dia pergi. Tapi sebenarnya when requirement untuk nak fly ni, one of it masa nak dapat lesen tu, you have to fly solo tau. At that time dah tak guna dah. You nak cantik ke tentu banyak duit ke, it's you and the machine. So first of all, you kena ada satu mentality yang sangat-sangat kuat. And then the ability to apply apa-apa yang kita belajar, kita practice into the real life. So kalau for women, kalau dia rasa they have that confidence, they have faith in like, you know, macam dealing with such machines lah. Betul, with all the pressure tu. Macam betul, saya public transport. So macam I bring bapa-bapa orang tau pergi offshore. So macam I cannot just think for myself. So Alhamdulillah, selepas all the macam dapat lesen with all the studies, dapat juga kerja dekat, you know, kat Malaysia. Ingat dah memang tak tahu dah nak kerja mana after that license kan. So for women, kalau dia nak start off young, I would say macam this age ni memang lambat sikit. But like start young, have that strength in like, you know, macam very focused in what you want to do, determination. And Alhamdulillah, insyaAllah semua akan baiklah. Kita nak tanya cabaran yang terpaksa mereka lalui sebentar lagi. Tapi sebelum itu, kita nak kongsikan juga antara satu pengalaman seorang wanita ini juga yang menceburi bidang kerjaya lelaki dengan membawa trailer. Kita saksikan.
Kebiasaannya, kerjaya memandu lori kontena merupakan kerjaya golongan lelaki. Namun, Rokiah Salim, 53 tahun, ibu tunggal kepada dua orang anak, berjaya memecah tradisi tersebut bermula 5 tahun yang lalu. Rokiah atau lebih sinonim dengan gelaran Hakak Lori, sememangnya memiliki karakter tersendiri yang menggemari aktiviti lasak dan mencabar. Sebenarnya kita bukan merebut kerjaya ni dari lelaki. Kita semua share kerjaya ni. Setengah-setengah tu kata, alah driver ni untuk orang laki-laki sahaja. Orang perempuan memang tak boleh. Mula-mula menjadi driver ni memang pandangan masyarakat. Memang dia orang tak boleh menerima lagi hakikat perempuan sebagai driver. Akak memang dikecam hebatlah. Cabaran tu kita kena terima. Mula-mula melangkah untuk menjadi pemandu trailer ni, banyak cabaran yang akak terima. First kali pandangan masyarakat. Kedua, kaum laki-laki. Sometimes kita balik malam, gangguan di tengah jalan. Tu yang paling menakutkan dan mungkin mematahkan semangat. Siapa sangka wanita kecil molek yang manis berbaju kurung ini gagah memandu trailer bertaya 10 pada setiap hari. Tugasnya adalah mengangkut kontena dari kapal kargo dengan lorinya bermula jam 8 pagi dan menghantarnya ke depo untuk proses membaik pulih. Nasihat akak kepada wanita-wanita yang ingin menceburi kerjaya sebagai driver, teruslah melangkah, dek. Jangan memilih kerja dan kena bersungguh-sungguh. Semangat kena kental. Apa pun kita cuba dahulu, dek. Sebelum kata tak boleh. Ternyata wanita zaman kini juga memiliki kemampuan dan kebolehan sama seperti seorang lelaki. Tiada yang mustahil jika ada usaha dan azam yang kuat. Semangat dan komitmen yang dicurahkan Rokiah terhadap kerjayanya boleh dijadikan inspirasi buat semua golongan wanita untuk terus maju dalam bidang kerjaya yang diceburi. Hakak Lori. Itu cukup hebat. Baju kurung, glove dia dengan kasut converse. Okay, apa persamaan dia dengan Farin? Baju pink. Hakak kan kita. Okay, Pak Dorisa, kita nak tanya. Memang hebat bila kita wanita-wanita luar sana. Dan bagi anda sendirilah, apa cabaran dan apa rahsia anda untuk menjadi seorang pekerja ataupun seorang yang sangat berjaya? Sebagai seorang pekerja yang berstatus OKU ni, dia kena lebih effort dari segi dia kena tunjukkan kepada majikan dan juga pekerja-pekerja lain berkenaan dengan keadaan OKU ni boleh. Dia tidak boleh kata tak boleh. Boleh. Kalau ni kalau misalnya kita tak boleh, kita cuba belajar. Saya sampai sekarang pun saya still lagi belajar untuk saya sambung degree saya software engineering, bukan untuk pangkat, bukan. Tapi semata-mata untuk saya tingkatkan lagi pengetahuan saya tentang pekerjaan saya dan untuk mudahkan kerja saya. Sebenarnya saya sebagai programmer dan saya kena tahu buat sistem dan juga saya kena tahu buat multimedia. Sejaknya di segi itu memang saya kena sebagai OKU, pekerja OKU memang kena pandai cari ilmu dan pandai buat kerja. Tidak menjadikan itu kekurangan itu sebagai halangan. Ya. Tapi macam Lofa sendiri kan, hakikatnya lah orang selalu cakap kalau selebriti ni ala selebriti senang lah, dia cantik-cantik, mudah. Tapi waktu Lofa tak tidur, waktu Lofa terpaksa sorokkan kesedihan, kedukaan, kesakitan, walaupun hari ini dalam keadaan kurang sihat sebenarnya, tapi kena senyum. Ini mungkin antara petua atau resipi kejayaan yang ramai penonton tak tahu. Siapa juga pendorong Lofa? Okay, first I rasa kalau dari segi pengorbanan, masa lah. Masa yang banyak kita macam sacrifice, yang saya utamakan, prioritikan kerja. Kerja, business, travelling, itu saya miss out banyak moment bersama keluarga, bersama kawan-kawan. Kadang dulu kalau kawan tu banyak, sekarang ni macam boleh kira dah berapa yang saya hang out. Atau berapa je yang saya jumpa. Lagi-lagi waktu sekarang saya ada proses restructuring company. Rasa dah lama sangat tak jumpa my friends. Tapi dari segi family pula antara yang paling terkilan sebab saya jarang balik kampung, saya susah nak join family gathering. Kadang-kadang macam semalam habis je live show, saya terus pergi rumah cousin sekejap sebab ada nenek, ada ayah, semua makan sekejap. Walaupun dalam 15 minit, tapi saya sangat appreciate that moment sebab itu bukan selalu saya dapat. Dan saya juga macam saya rasa orang hanya nampak the glamorous punya part je. Tapi orang apa tu, all the gossip, kecaman, maki hamun di belakang tu kita tanggung. How do we deal with that? Saya biasa hadap seorang-seorang lah. Maksudnya I face it on my own. Dan saya tak suka nak kacau my mom ataupun my family untuk kongsikan rasa serabut tu. Ni orang tak tahu
Baik, untuk Adelia saya, kalau kita lihat macam Lofa kata tadi, support system lah. Pada saya support system tu orang di sekeliling kita, keluarga kita. Macam Adelia sendiri dulu suka aktiviti-aktiviti lasak. Adakah support system ini sangat penting dalam membentuk seorang wanita menjadi berjaya dan juga inspirasi kepada mereka untuk mencuba bidang-bidang yang berbeza dengan dia? 100% yes. Support system inilah yang membuatkan kita rasa macam worth it to miss out, like, you know, to be away, kejar impian kita, but you know, at the back of our head, di mereka ni lah yang menjadi inspirasi kita, motivation kita. And like, memang support system is very important, especially family. Missing out all the times tu memang 20 days I'm working in Terengganu, 10 days baru dapat jumpa family in KL. Serious ke? So yeah. So yeah, tu memang. So every after 10 days tu, yes, I'm on off day. So alhamdulillah, today pun off day. Kena okay. Bekerja. So back in KL, memang off day. So memang family time is memang important, very important. So I make use of these 10 days ni dengan my family, especially the ladies in the family. Uh-huh. Yang memberi saya strength. Like, because they really inspire me lah. Alhamdulillah. So support system very important. They keep me going. Betul. Kita dengar apa yang dikatakan oleh Lofa Adelia ni, sememangnya dapat memberikan kita satu semangat yang luar biasa. Belum lagi kita dengarkan apa yang dikongsikan oleh Puan Norisa sendiri. Bagaimana sebenarnya Puan Norisa dan juga suami dalam masa yang sama dengan dua-dua memiliki keadaan yang sama, tapi boleh terus mengharmonikan keluarga dan seimbangkan kerjaya Puan Norisa? Alhamdulillah, semua ni diatur oleh Allah. Jodoh pun diatur oleh Allah. So alhamdulillah, suami saya pun memahami keadaan saya yang sangat busy. Dan dia pun busy. Sebenarnya dia selalu fly ke luar negara. Dia pun atlet negara dalam tenis. Sejadinya kami berbincanglah macam anak memang saya jaga. Sejadinya benda tu kami akan berbincang dan kita ambil pendekatan yang orang kata semua dalam rumah tangga. Sebenarnya masa di awal kelahiran anak saya dulu, ramailah orang nak anak saya. Orang sampai datang dekat saya, NGO, dia kata, you suami isteri kursi roda, anak ni kita orang boleh jagakan dan nanti dah besar you boleh tengok. So saya macam terperanjatlah dengan situasi macam tu, dan saya cakap dengan dia, saya boleh jaga. Saya akan jaga. That's why kenapa saya kurangkan dengan sukan saya, kerana saya nak fokus pada anak saya. Okey, tapi mungkin ramai juga nak bertanyalah, bagaimana Puan Norisa dan juga suami mendapat kekuatan untuk mengatakan ya dan kehidupan kami seperti orang lain juga sebenarnya? Itu yang kita nak tahu. Sebab macam ni, macam kami ni, kami dah hidup seperti orang biasa, masyarakat. Cuma keadaan kami je nampak okay. Tapi kami, keadaan kami je berkursi roda, tapi keadaan mental semua kami punya pemikiran sama seperti orang biasa. So jadi kekuatan tu kena develop. Kekuatan di segi dalaman dengan minda ni kena develop. Macam mana kita nak developkan tu? Maybe daripada sukan, maybe daripada kita punya pergaulan kita dengan masyarakat. Semua tu kita kena dedahkan diri kita pada masyarakat supaya masyarakat boleh terima kita, dan masyarakat juga boleh layan kita seperti orang biasa. Okay. Di segi tu. Tips yang cukup baik tu. Okey. Dan teruja dengar apa yang mereka kongsikan ini. Tapi sebelum tu, kita juga nak dengarkan sikit ucapan selamat hari pekerja daripada penonton Wanita Hari Ini. Silakan. Selamat hari pekerja and congratulations to all wanita-wanita yang bekerja keras. Dia bukan saja bekerja tapi jaga family, jaga diri dia, and semualah. Saya rasa bukan senang. Pada semua wanita di seluruh Malaysia, terima kasih kerana menjadi inspirasi. Salah satu di antara mereka ialah Norisa Baharom. Anda adalah di antara wanita yang menjadi tunggak kepimpinan daripada segi kesukanan, semangat, and you never give up. So thank you so much. We love you. Umi harap kita wanita ni akan terus sentiasa menjadi inspirasi, terutama sekali kepada anak-anak kita. Tak lama lagi, semoga kita pun boleh jadikan seperti Suraya Adelia, inspirasi pilot yang amat berkerjaya di Malaysia ini. Businesswoman macam ni, Lofa, dia bagi saya inspirasi sebab dia buat fashion, dia buat hosting, dia buat semua. Inclusive of all women, I rasa dia represent Muslima women, but also non-Muslim women as well. She's just very inspiring. You see how dedicated she is to her work. So, saya harap kita boleh dapat inspirasi daripada dia.
Wow. Nampak mereka sebutkan tu. Ini inspirasi wanita-wanita ini. Okey, tapi saya sebagai lelaki, saya nak tanya Lufa lah. Okey. Kadang-kadang lelaki, kita tengok sekarang ni kan, macam perempuan dia nak tengok, oh dia nak sama taraf dengan lelaki, kejayaan ni dan sebagainya. Sejujurnya sebagai seorang wanita yang muda ni, ada tak unsur-unsur dalam tu? Macam girl power kan? Saya nak buktikan kalau lelaki boleh, saya boleh. Adakah itu juga yang mendorong anda sebenarnya? Sebenarnya asalnya, asalnya kenapa saya buat bisnes, sebab dulu saya fikir masa kita kecil-kecil dulu, kita nak kahwin dengan lelaki yang stable, yang boleh bagi kita kebahagiaan, financial stable semua kan. Tapi bila saya dah masuk, dah start kerja, saya rasa macam I want to be independent on my own. Saya nak berdikari sendiri, ada duit sendiri. Not to say saya nak compete dengan lelaki, tapi saya nak ada poket sendirilah. Rasa apa tu, secure. Okay, rasa okay. Adakah tu mana lelaki-lelaki sekarang tidak berkualiti? Saya jadi seorang lelaki yang susah. Pasal lelaki memang sekarang ni memang susah nak cari yang kita boleh bergantung. Okay. Mungkin sebab dengan trend, dengan apa yang dengan media sosial yang tak ada, orang exposed to all this benda yang mungkin boleh diorang. Saya faham. Okay. Tapi maksudnya bukanlah Lofa kata tu sebab girl power, tapi sebenarnya untuk bila kita ada pendapatan sendiri, secara tak langsung kita pun boleh banyak bantu orang lain. Betul tak? Sebagai lelaki pun saya faham. Okay. Kalau dengar ada yang cakap, if you cannot be one, if you cannot marry one, be one. Yeah. So macam saya pun took up that challenge. Okay, then I prove myself. 4-1 baru minta maaf. Saya dah terdiam. Okay, kalau macam Adelia sendiri, mungkin ada juga lah Adelia nak kongsikan. Apakah sepanjang dalam kerjaya ini, apakah cabaran yang paling mungkin Adelia tak boleh lepas lupakan? Cabaran I rasa paling ialah during my training kot masa tu, because kita were still young, kita tak expose sangat the outside world, tak tahu lagi like all the harshness of reality tau. So masa tu I rasa cabaran flying itself lah, I rasa dengan adverse weather lagi masa sebab my training was in US. So dengan unpredictability, banyak sangat uncertainties. So saya rasa just during that time tu is just flying helicopter lah, I think. During that time was the biggest cabaran. Silakan. Okay, cakap pasal macam berjaya yang independent ni kan, saya tengok ramai orang yang kahwin dengan orang yang berduit, yang orang yang lelaki berjaya. Tapi menjadi mereka, wanita-wanita yang berkahwin dengan mereka yang berjaya ni, sampai bila-bila pun mereka masih kena meminta. Okay. No matter how rich the husband dia yang kahwin tu, tapi dia tetap kena meminta sampailah bila-bila. So I don't want to be someone yang kena selesai meminta. Kena bergantung lah. Kena meminta dan bergantung. Anything at all, you want beli bag ke, nak pergi pasar ke, apa ke, you still have to ask duit daripada husband. So I cakap, okay, I don't want to be that kind of person. That's why saya cuba buat business. Jadi wanita yang berjaya sendiri. Motivasi lah kepada wanita-wanita di luar sana. Okay. Puan Rosas ni, anda saya rasa orang yang paling sesuai sekali untuk memberi nasihat kepada mereka di luar sana tentang bagaimana boleh menjadikan kekurangan itu satu kelebihan di dalam kehidupan kita sebenarnya. Seringkasnya. Okay. Saya rasa macam masyarakat sendiri kena terima dengan keadaan. Lepas tu majikan contoh. Majikan kena terima OKU untuk bekerja. Yang saya nampak sini, majikan tak percaya dengan OKU. So saya mengharapkan wanita di luar sana, kalau boleh bangkit dan cuba keluarkan bakat-bakat yang ada dan kita tunjukkan kepada masyarakat. InsyaAllah Allah akan bantu dan kita akan berjaya. InsyaAllah. Okay, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Lofa, Adelia dan juga Puan Nurisah kerana bersama kita pada hari ini. Ternyata mereka menjadi inspirasi kepada wanita di luar sana, termasuk saya juga sebagai seorang lelaki ini. InsyaAllah. Sama-sama kita jadikan kejayaan dan apa sahaja yang dibawakan oleh tiga wanita hebat bersama kita pada hari ini, untuk sama-sama kita terus bangkit dan berjaya menjadi individu dan juga wanita yang hebat dalam kerjaya kita, insyaAllah. Okay, dan kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini bersama dengan Fiza Sabjahan. Wanita Hari Ini.